Pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Anti Yosefa, Jumat sore mengisi pengajian di Masjid Nurul Ittihad, RT 21 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Anti menyampaikan terkait pentingnya berilmu dalam kehidupan sehari-hari. Bertempat di Masjid Nurul Ittihad RT 21 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, anggota DPRD Kota Jambi Anti Yosefa memberikan tausiah kepada masyarakat sekitar Kecamatan Alam Barajo. Dalam tausiahnya, anggota DPRD Kota Jambi Dapil Alam Barajo tersebut juga menyampaikan bagaimana pentingnya memanfaatkan ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Anti Yosefa berharap melalui tausiah yang disampaikan oleh dirinya ini, kedepannya masyarakat dapat lebih memahami dan dapat menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, dinas DPRA kegiatan peningkatan kualitas keluarga yang melalui desa wisma, dan hari ini silaturahmi dengan warga RT 21 Kelurahan Rawasari yang dalam kegiatan halal bihalal sekaligus membuka pengajian ya, terutama yang selama ini libur karena COVID dan juga kemarin lebaran. Jadi insya Allah hari ini dibuka dan mudah-mudahan seterusnya terus berjalan dengan lancar. Sandi Ajidin dan Nurhaimi, JEK TV melaporkan.